Gameplaynya kalau kalian mengatasi nge-lag ataupun patah-patah saat bermain game PUBG Mobile di HP kentang kalian ataupun di HP Android kalian guys ya. Yo, halo, what's up, welcome back with me again lagi teman-teman ya di channel YouTube gue Ngura Darah Tutorial. Oke, anjay. Oke, seperti biasa di dalam video kali ini gue bakalan bikinin konten tutorial lagi di HP Android maupun juga HP spek kentang gue ini guys ya. Untuk teman-teman ya, ini gameplay gue memainkan dan juga mengatasi nge-lag ya guys ya. Oke, untuk video kali ini gue bakalan bikinin konten cara mengatasi nge-lag pada game PUBG Mobile guys ya. Nah, di sini untuk mengatasi nge-lag gue tanpa aplikasi tambahan dengan dua cara ini guys ya. Pokoknya saat bermain game PUBG tidak ada namanya nge-lag, patah-patah maupun juga forklift guys ya. Oke, gimana caranya? Nah, sebelum kalian menonton video kali ini jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku tambah semangat lagi bikin konten updatean terus guys ya tentang HP Android ataupun HP kentang ini guys ya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke inti videonya, let's go. Oke guys ya, untuk di sini teman-teman ya, cara untuk mengatasi nge-lag pada game PUBG Mobile guys ya. Oke, untuk yang pertama di sini seperti biasa kalian hanya hapus terlebih dahulu untuk file sampah yang tidak guna di HP ataupun di perangkat HP kalian ini guys ya. Caranya kalian bisa pergi ke manager file ataupun disebut dengan pembersih sampah gitu guys ya, aplikasi bawaannya. Klik. Nah, di sini kalian bisa optimalkan terlebih dahulu guys ya perangkat kalian guys ya ataupun Minigun guys ya. Kita optimalkan terlebih dahulu agar file-file sampah yang ada di HP P3 di HP Android gini ini tidak terpenuhkan guys ya. Oke, di sini udah selesai dan di sini pun juga kita pindahin keamanan terlebih dahulu guys ya. Cek apakah ada virus yang masuk guys ya. Kalau ada virus sih wah parah guys ya. Oke. Oke, di sini situasi aman kembali lagi dan di sini kita cek aja untuk pengolahan aplikasi. Untuk di sini ada pembaruan guys ya, ada Mobile Legend dan juga Share 8, nanti kita bakalan untuk update guys ya. Oke, sudah seperti gitu. Di sini kita klik aja lagi lanjutkan untuk optimalkan teman-teman ya. Lagi klik. Oke, di sini selesai. Kembali lagi dan untuk cara yang kedua guys ya, kalian langsung gaskan aja guys ya. Buka untuk game PUBG Mobile-nya tersebut teman-teman ya. Kalian langsung gaskan aja buka game PUBG Mobile. Nah, di sini kalian hanya perlu juga setting-setting dari resolusi ataupun grafik dan juga hapus dari cheese dari game PUBG Mobile-nya tersebut. Nah, di sini biar cepat kita langsung masuk ke home, let's go. Oke guys ya, di sini kita udah masuk langsung game ke dalam PUBG Mobile-nya tersebut teman-teman ya. Nah, untuk di sini kalian setting terlebih dahulu guys ya untuk resolusi maupun juga grafiknya. Nah, di sini kita cari untuk pengaturan. Nah, di sini ada namanya setting. Kalian bisa klik ke setting. Nah, di sini bakalan ada yang namanya graphic and audio. Klik. Nah, untuk di sini grafiknya kalian bisa lihat sendiri. Untuk grafiknya gue pakai yang Air Force-nya kalian bisa lihat sendiri ada hijau dan juga audio. Untuk grafiknya tersebut gue pakai yang biasa aja guys ya. Di sini ini HD teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri gue pakai aja yang balance dan untuk juga frame rate-nya gue pakai medium aja teman-teman ya. Dan di sini untuk stylish-nya gue pakai yang klasik. Oke, semua sudah klik aja apply teman-teman ya. Nah, untuk di sini kita lihat dulu untuk koreksir dan juga push notification kalian klik. Kalau ada seperti gini kalian bisa hapus aja guys ya. Nah, di sini tidak ada. Masuk kembali lagi teman-teman ya seperti gitu. Kembali udah semua tersetting dan kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung gaskan aja untuk memainkan game ini tersebut guys ya. Oke, gue langsung klik aja start dan kita langsung gaskan menuju ke dalam gamenya tersebut. Let's go. Oke teman-teman ya, di sini kita udah masuk langsung ke dalam game dari PUBG Mobile-nya tersebut. Nah, di sini gue main solo guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk ping sinyalnya tidak ada namanya nge-lag guys ya. Dengan dua cara ini pokoknya HP kalian itu tidak bakalan nge-lag saat bermain game PUBG Mobile teman-teman ya. Nah, di sini kita gaskan aja langsung, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Oke, kemana kita cok? Iya, looting ya, kemana juga cok? Jauh banget perumahnya guys ya, sumpah. Oke, di sini kita gaskan aja langsung, let's go. Oke, di sini kita looting terlebih dahulu guys ya untuk game PUBG-nya tersebut, kita looting. Oh, dapat senjata Big Sound teman-teman ya. Oke, sabar dulu. Oh, ada musuh nih. Sabar.
Lompat, cok, lompat. Mana musuhnya? Mana nih, cok? Ini nih. Nice. Di screenshot terlebih dahulu, cok, biar ada gini, cok. Anjay. Anjay, mampus lo. Kita screenshot terlebih dahulu gak sih? Ada temannya nih. Oh, mampus satu. Oke. Mana dia teman-temannya? Mana dia, cuk? Ini dah gue kagak kelihatan di mana musuhnya, teman-teman ya. Sabar dulu. Nih. Sangat membagongkan, teman-teman ya. Boom. Kena guys ya, kok gini banget musuhnya. Seperti gitu guys ya untuk gameplaynya. Kalau kalian mengatasi nge-lag ataupun patah-patah saat bermain game PUBG Mobile di HP kentang kalian ataupun di HP Android kalian guys ya. Oke, untuk video kali ini gue cukupin sampai segini aja. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa dibantu di subscribe agar aku tambah semangat lagi bikin konten guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Let's go.